Kata Imam Ghazali lagi, dalam sebahagian kes, kadang-kadang tu kebodohan tu dia ada manfaat. Kalau orang tu pandai, dia rugi. Kalau dia bodoh, dia dapat untung. Dia bagi satu contoh sini. Tapi bukanlah maksud dia supaya kita ni biar bodoh dah. Dia bagi satu contoh. Sepasang suami isteri, kahwin tak dapat anak. Jadi nak dapat anak, mereka jumpa dengan tuan tabib, tuan doktor. Tuan doktor zaman dulu lah. Tuan doktor pun cek-cek nadi dekat tangan isteri dia. Doktor tu pun kata, kamu tak usah ambil lah ubat bagi beranak. Kenapa? Sebab apa, isteri kamu ni dalam masa 40 hari akan mati. Tak sempat beranak pun. Jadi isteri dia ni susah hati lah. Dia percayalah pada doktor ni tadi. Oh, dalam masa 40 hari aku akan mati. Sebab isteri ni dia jahil bodoh. Tak apa. Dia pun balik ke rumah, dia pun tak makan, tak minum lah. Tak makan, tak minum, dia sedekah, dia keluar, dia punya harta semua. Buat kenduri selalu. Cukup 40 hari, tak mati. Lebih 40 hari, tak mati juga. Suami dia heran. Hari tu tuan tabib kata, cukup 40 hari, mati lah. Tak mati ni, dah lebih 40 hari, tak mati. Dia pun pergi jumpa balik dengan tabib tu. Tuan doktor kata, isteri saya ni nak mati dalam 40 hari. Jadi tak payah ambil ubat nak beranak. Tapi tengok tak mati-mati lagi. Dia kata, tuan doktor pun cakap, sebenarnya macam ni. Isteri kamu ni di badan dia terlampau gemuk. Kan? Ada orang gemuk sihat, ada orang gemuk tak sihat. Isteri kamu ni gemuk, sampaikan ada lemak menutup rahimnya. Itu menyebabkan tak boleh dapat anak. Tapi kalau aku kata balik rumah, kamu, wahai isteri, kena diet. Kena kurangkan makanan apa semua kan. Mesti dia tak buatnya. Tapi bila aku cakap 40 hari lagi kamu akan mati, otomatik dia tak akan makan. Balik rumah dah bersedih. Bersedih, tak makan, tak minum kan. 40 hari kurus. Bila kurus, lemak-lemak yang tutup rahim dia tadi tu hilang. Jadi tuan tabib kata, sekarang ni kamu boleh bersama isteri kamu, insyaAllah dapat anak. Ini menunjukkan kebodohan perempuan tu tadi membolehkan dia dapat anak. Kalau dia cerdik, tak boleh dapat anak. Sebab dia tahu tuan doktor tu menipu dah. Tapi sebab dia bodoh, boleh dapat anak. Akhirnya kata Imam Ghazali, hidup kita ni di dunia singkat. Tak lama kita hidup, tapi ilmu-ilmu banyak. Kita nak kuasai semua ilmu memang tak boleh dapat. Oleh sebab itu kita kena pilih-pilih ilmu. Masa singkat, belajarlah ilmu-ilmu yang penting-penting. Yang tak apa penting jangan belajar. Yang tak penting-penting kita kaji pula sampai dalam-dalam. Macam ilmu nujum tadi, dahlah dia tu tak penting, boleh bawa mudarat pula. Kita pergi kaji dalam-dalam tak rugi lah. Sedangkan ilmu-ilmu yang penting kita tak kaji. Jadi ilmu banyak, masa hidup kita singkat, kita kena pandai pilih. Ilmu tak bermanfaat ni jangan duk tumpu. Okey, habis ringkasan kuliah yang lepas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni nak masuk kepada tajuk kecil yang baru. Kuliah kita sudah masuk kali yang ke-25. Kuliah Maghrib ke-109. Kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, buku surat 132. Terjemahan. Ketahuilah bahawa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu syariat ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya dengan maksud-maksud yang merosakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang soleh terdahulu. Iaitu 5 perkataan. Sekejap lagi dia terang. Bahasa Imam Ghazali ini memang susah sikit nak faham. Kata Imam Ghazali, zaman dulu-dulu ni ada beberapa istilah, ada 5 istilah. Istilah-istilah ni zaman dulu-dulu orang faham betul. Tapi bila sampai zaman sekarang, zaman dia pun lagi, istilah-istilah ni dah berubah maksudnya. Apa dia istilah-istilah tu? Yang pertama fiqh. Yang kedua ilmu. Yang ketiga tauhid. Yang keempat tazkir. Yang kelima hikmah. Asalnya dulu, 5-5 perkataan ni maksud dia tulen. Maksud dia asli, tak rosak. Tapi bila zaman berubah, perkataan-perkataan fiqh, ilmu, tauhid, tazkir, hikmah ni dah berubah. Dia tak sama. Dia seolah-olah macam terselewing. Tapi boleh pakai lagi. Kita ambil contoh yang mudah. Perkataan smart. Perkataan smart ni datang daripada bahasa Inggeris.
maksud dia lebih kurang bijak lah. Kalau kita cakap, ui, anak pakcik tu memang smart semua lah. Maksud dia anak pakcik tu memang bijak. Tapi satu ketika bila zaman berubah, perkataan smart yang bermaksud bijak ni tadi dia berubah maksud. Kita jumpa kawan kita, ui, hang ni nampak smart je, nak pergi mana ni? Kita tengok rambut dia kemas, pakaian dia bergosok, seluar dia pun cantik, kasut berkilat. Ui, smart-smart ni nak pergi mana ni? Asalnya smart tu pasal bijak. Tapi bila zaman berubah, smart tu dia kena pada kemas. Nampak tak berubah? Kalau asal dia, kita kata dia tu smart. Smart tu maksud dia tu bijak. Tapi bila zaman berubah, kita kata, oi, smart suruh anak orang tu. Smart tu maksud dia kemas. Asalnya smart tu di dalam, bijak. Di dalam hati, dalam minda. Bila zaman berubah, smart tu dia jadi kemas. Siapa rambut sikat cantik pun minyak lawa-lawa, smart lah tu. Kadang-kadang orang tu bodoh je pun. Tapi kita kata smart, dah tak kena. Maksud dia tu dah berubah. Smart yang asal maksud dia bijak, dah berubah kepada maksud kemas. Dah berubah. Satu contoh lagi. Wali. Zaman asal dia dulu, kalau sebut wali Allah ni maksud dia orang yang soleh. Orang yang dosa-dosa kecil tak buat, perkara makruh pun dia tinggal. Orang yang memang baiklah, rakyat semua, orang sekeliling dia memang akui dia ni orang soleh. Ulama-ulama lain pun akui dia tu wali Allah. Walaupun tak nampak kesaktian dia, dia punya karamah tak nampak. Nampak macam orang biasa aja, tapi orang iktiraf dia wali Allah. Sebab apa? Wali Allah ni asal dia pasal dalaman. Dalaman orang tu menunjukkan dia wali Allah. Tapi bila zaman berubah, istilah wali ni dah berubah juga. Kalau zaman kita sekarang, nak tahu wali Allah macam mana, orang tu dia banyak buat benda-benda magic. Ui, orang tu di hujung kampung kita tu, dia lintas sungai, jalan atas hayak je. Dia kalau nak masak nasi, nak goreng ikan, goreng dengan jari je. Minyak panas tu tak jadi apa, tak ada.